Pemirsa, aksi pencurian di sebuah warung makan di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat terekam kamera CCTV. Sebuah telepon genggam yang disimpan di meja diambil pelaku. Saat ini polisi masih memburu pelaku. Beginilah rekaman video aksi pencurian yang terjadi di sebuah warung makan yang berada tepat di samping alun-alun kota Polewali Mandar. Dalam rekaman CCTV berdurasi 1 menit, pelaku terlihat datang menggunakan sepeda motor serta mengenakan jaket. Melihat kondisi sepi, pelaku langsung masuk ke dalam warung dan mengambil sebuah telepon genggam di meja. Usai mengambil handphone, pelaku yang mengenakan helm dan jaket langsung kabur menggunakan sepeda motor. Pemilik handphone baru mengetahui telepon genggam miliknya hilang saat hendak melihat orderan pelanggan warung melalui pesan singkat. Dugaan sementara, pelaku sudah mengetahui situasi warung lantaran pelaku langsung ke meja dan mengambil handphone walau tak terlihat dari luar. Kejadiannya sekitar jam berapa? Jam 8. Jam 8 pagi. Terus apa yang diambil? HP. Sudah dilaporkan ke polisi? Sudah. Langsung dilapor itu waktu hilang. Waktu kejadian itu pekerja lagi di mana? Di sini sih, Pak. Di Gatot Stapel. Lagi mencuci. Iya, cuci beras. Ada kakak yang lihat dokter di sini toh? Yang kutemani di sini lihat itu orang masuk, cuma dia kira tuh di belakang kerja. Karena ada memang di kerja di belakang, Pak. Cepat sekali ya kejadiannya. Iya. Kasus pencurian di warung makan ini sendiri telah dilaporkan ke Mapolres Polewali Mandar. Polisi hingga saat ini masih memburu pelaku yang ciri-ciri dan nomor plat kendaraannya sudah diketahui petugas. Dari Polewali Mandar, Husar Sainal melaporkan.